Rajab rahimahullah. Pada pembahasan fi'il mudhari' di rohakan, ketika kosong dari amil nasab dan amil jawazib, kemudian jelaskan di sana para ulama rahimahullah berisi tentang tahqiqur rafi', yaitu amil yang menjadikan dia rafa' itu apa. Kemudian kesimpulannya bahwasanya yang benar adalah amilnya adalah kosongnya dia dari amil nasab atau amil jawazib. Kemudian sampai pada bantahannya perkataan Imam Al-Fa'lab rahimahullah. Baik, yaqul Ibnu Sa'd rahimahullah, thumma yalzam 'ala al-madhhabaini ay yakuna al-mudhari'u marfu'an da'ima. Kemudian mengharuskan pada dua madhab, yaitu pendapat Al-Kasai dan Fa'lab, ay yakuna al-mudhari'u, hendaknya mudhari' itu marfu'an da'ima, marfu' senantiasa, wala qa'ila bihi, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya dia adalah marfu' da'iman. Ini sudah dijelaskan ya. Qala Ibnu Isa rahimahullah, wa yaruddu qawlal basriyin, wa yaruddu qawlal basriyin, dan membantah perkataannya ahli Basrah, membantah perkataannya orang-orang basriyin. Basriyin bilang apa, Ansor? Hah? Kuntatan kan? Khair. Khair. Apa maksudnya ini? Enggak. Kenapa? Al-Basra bilang apa? Enggak ikut kemarin. Ibn Abi Asim. Kuluhu mahala, Pak. Hululuhu mahalal al-ism. Orang Basri yakul hululuhu mahalal al-ism. Baik. Wa yaruddu qawla al-basriyin, dan membantah perkataannya orang-orang basriyin. Ya, bagaimana cara membantah qawla al-basriyin yang mengatakan fi'il mudhari' itu marfu' li'annahu halla mahalal al-ism, li'annahu halla mahal al-ism. Bagaimana cara matanya? Lihat, irtifa'u rafa'nya fi'il mudhari' fi nahwi, pada contoh halla yakumu. Ingat ini, halla yakumu di sini, contoh ini adalah membantah qaulul basriyin, membantah qaulul basriyin. Bagaimana segi bantahannya? Perhatikan. Bagaimana segi bantahannya? Lihat. Li'annal isma la yaqa'u ba'da hurufit tahzir. Karena isim tidaklah jatuh setelah hurufut tahzir. Kalau isim itu enggak mungkin ada kata-kata halla zaidun. Enggak mungkin ada halla muhammadun, halla apa ikhwanana aliyun, gak mungkin ada. Tapi kenapa ketika halla masuk pada fi'il mudhari' kok tetap rafa' itu, kenapa? Kalau ada kata ala qaulika anta, bahwasanya fi'il mudhari' seperti yakun itu marfu' min ajl halla mahalal ism, halla mahalal ism, saya pun halla di sini pasti dibaca yakuma atau dibaca majzum. Soalnya apa? Soalnya halla di sini enggak mungkin masuk pada isim. Nah,
Tapi ternyata posisinya Yakub, kenapa kok tetap rofa? Ngerti? Fa ala qaulika hanta ya alul basriyun, ala qaulika ala qaul basriyin, tentu Yakub ini enggak boleh dibaca majrur, enggak boleh dibaca marfu. Enggak boleh dibaca rofa, limadha? Kenapa enggak boleh dibaca rofa? Karena hal di sini itu enggak mungkin masuk pada isim. Berarti posisinya Yakub tidak yahlu mahal isim. Jadi enggak menempati kedudukan isim. Soalnya kalau Yakub antum buang terus ditambah terus diganti isim, enggak mungkin ada. Hal ini masuk pada isim itu enggak mungkin ada. Lah, ternyata ketika enggak mungkin ada, sedangkan dia masuk pada fi'il mudhari, kenapa kok tetap rafa itu kenapa? Ngerti maksudnya? Berarti menunjukkan bahwasanya rafa'nya Yakub bukan yahullu mahalal ism, bukan menempati kedudukan ism. Kalau andai kata ala qaulika itu menempati kedudukan ism, saya pun enggak masuk akal, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena sebelumnya itu ada hala. Sedangkan hala ini enggak bisa masuk pada ism. Ngerti? Ngerti enggak, Ikhwan? Hidir. Tandir, hidir. Belum hidir. Belum. Risalah, Ikhwan. Lihatin hidir, ini hidir. Nanti jangan lu mundur ya. Hidir ya. Saya, Ikhwan, insyaAllah. Ya. Ini, singgurung. Ini, anu saja. Sebagian ikhlas yang kata kelihatannya sulit memahami, ya dianjurkan sekali untuk setiap mau belajar itu sholat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah dimudahkan. Sebagaimana Imam Bukhari ketika mau masukkan apa hadisnya ke Bukhari, beliau sholat dulu 2 rakaat. Nah, ya nanti apa gampang sebenarnya. Insya Allah Taala jalur Evan ini jalur nah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu berarti kan makna Al-Basra ya. Al-Basra yahullu mahalal ism. Fi'il mudhara ini kenapa dia dikatakan marfu, amilnya dia itu rafa itu apa? Yang membuat dia rafa itu apa? Kata Al-Basra, karena fi'il mudhara ini apa? Menempati kedudukan ism. Maksudnya gini loh, maksudnya menempati kedudukan ism kan gini. Antum lihat kata-kata yak tubuh ya. Yak tubuh gitu ya. Nah, yak tubuh. Ini kalau antum ganti Muhammad itu kan bisa toh. Nah, tapi kalau ada lan, lan di atas, lan di depan. Lan yak tubuh. Nah, yak tubuh ini posisinya ketika kemasukan lan ini enggak menempati kedudukan itu. Paham ya? Paham, ketika ada lan yak tubuh. Ah, ketika fi'il mudhari ini kemasukan lan, gitu ya. Ketika fi'il mudhari ini kemasukan lan, ingat, maka posisi fi'il mudhari ini enggak menempati kedudukan isim. Lu kok bisa? Karena antum hilangkan yaktubu, yaktuba, antum ganti Muhammadun, bisa enggak? Lan Muhammadun kan enggak bisa. Karena enggak bisa, maka yaktubu dibaca fathah, soalnya ada lan. Tapi nah, sekarang bantahannya. Saya kalau asum katakan itu, bagaimana dengan contoh-contoh hala yak tubuh? Itu berarti kan. Sekarang antum kalau katakan, jadi sekarang antum berarti kan hala dengan lan. Hala di sini hanya bisa masuk pada fiil saja. Gak mungkin masuk pada isim. Lan juga enggak mungkin masuk pada isim. Kita nih ya, ini halal sama lan. Hidir ya. Hidir. Nah, setelah itu bagaimana posisinya, lihat. Kalau antum katakan fi'il mudhari itu marfu karena halal mahalal isim, ya kan? Menempati kedudukan isim, saya kun halal di sini itu enggak mungkin yak tubuh di sini ini, halal yak tubuh ini enggak mungkin dibaca rafa. Gak mungkin dibaca rafa. Loh, kenapa kok dibaca rafa? Karena posisinya di sini gak menempati kedudukan isim. Soalnya hala ini gak bisa masuk pada isim. Oke. Lah kalau begitu, hala yang tubuh ini amanah amilnya kalau begitu. Mana amilnya?
Kalau antum katakan aminnya itu yahullu mahalal ism, menempati kedudukan ism, berarti ini enggak bisa. Loh kenapa enggak bisa? Coba antum buang minyak tubuh, antum ganti Muhammad itu kan enggak bisa. Hala Muhammad itu kan enggak bisa. Karena enggak bisa, terus aminnya yang tubuh ini mana? Jelas? Abu Dhabir? Taman Dhabir? Ya jelas salah. Antum paham tak ya? Kalau enggak paham, pulang lagi. Ada saburo. Saya paham. Saya ini. Gimana? Pahamin tak ya? Harus apaan? Saya... Saya juga di sini pakai sin. Sin harfu tangfis. Ya, sin harfu tangfis. Sin harfu tangfis itu maksudnya apa? Fi'il mudhari kan? Ya enggak? Baik. Sekarang kalimat sayakumu. Sayak tubuh. Mana ada ceritanya harfu tangfis pada isim? Enggak ada ceritanya. Sin harfu tangfis maksud pada isim itu enggak ada ceritanya. Ya enggak? Enggak ada ceritanya. Tapi sekarang bagaimana dengan saya, kumu? Mana amilnya sekarang? Kalau antum katakan amilnya itu yahullu mahalal isim. Sedangkan pada contoh saya, kumu. Ya repot. Repotnya apa? Antum pulang, antum buang ya kumu. Antum ganti sama Muhammadun begitu. Itu enggak bisa. Pak Mansur, hari salam. Tapi ini, tapi jawaban Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala ini, sih paham dulu ini. Nanti ada bantahan lagi. Paham nggak ini, Irfan? Kalau antum ini paham, kita akan jalan lagi. Kalau ini nggak paham, jangan dulu. Sih, Imran, paham Imran? Teman Imran, paham nggak Imran? Obat. Paham ke bawah, kira-kira bawah. Yes, kata paham. Teman kata paham. Selanjut kalau gitu. Kenapa Ibn Hisham rahimahullah ini kepada Basir ini juga dikritik? Oleh siapa? Oleh Muhammad? Ya, oleh disebutkan oleh apa namanya Muhammad Muhyiddin. Ya, rahimahullah. Tapi Tuhan di sini ditulis. Ujiba an hadha al-i'tiradi bi anna ar-raf'a thabitun fil fi'l al-mudhari'i qabla dukhuli harfi tahdhiri alaih. Qabla dukhuli harfi tahdhiri alaih. Falamma dakhala harfu tahdhiri lam yughayyir ma kana ini perkataan Syekh Muhammad Muhyiddin dalam salik beliau pada kotor. Coba perhatikan. Qad ujiba, sungguh dijawab an hadzal i'tiraf. Ayo, apa yang kan? Kritikannya siapa? Ibn Hisham kepada Al-Basra. Nah, perhatikan ya kan, ini perlu perhatikan loh ini, perlu perhatian loh ini. Karena nanti rentetannya bantah tanpa bantah. Ini sebenarnya gak panjang ini.
Iya, putar kitab ini aja. Makanya diperhatikan. Qad ujiba, sungguh dijawab. An hadzal i'tirad, atas kritikan ini. Kritikan apa? Kritikan siapa? Ibnu Hisham kepada Ahlul Bashrah. Katanya, apa bentuk jawabannya? Bi anna raf'a thabitun fi fi'lil mudhari' qabla dukhul harfit tahdzibi 'alaih. Bahwasanya rafa itu wis tetap pada fi'il mudhari' sebelum masuknya huruf tahdzib 'alaihi. Maka ketika masuk huruf tahdzib enggak merubah makna keberadaan dia. Sama saja begini. Maunya begini gini. Maunya begini. Kalau antum bikin contoh halayak tuh untuk membantah Ahlul Bashrah enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Karena sebelum kemasukan hala dia sudah rafa. Jadi posisinya apa? Apa Ikhwan? Posisinya apa? Sudah yahulu mahalal ism. Iya enggak? Iya enggak? Ketika kemasukan hala ya sudah enggak berubah, enggak apa-apa. Enggak ada kaitannya. Dia bukan amil yang merofakan, wala amil yang menjazamkan. Ya, biasa. Seperti Zaidun yaktubu. Perkalimat yaktubu sebelum ada Zaid awal ya rofak. Ada Zaid juga apa-apa yang enggak berubah. Mungkin bisa. Lebih jauhnya, Iman. Jadi kritikan antum, Ibnu Hisham kepada Ahlul Bashrah enggak mengena. Loh, gimana enggak mengena? Gimana enggak mengena? Baik. Kritikannya Ibnu Hisham kan kembali ke hala. Hala ini kan huruf yang harus masuk pada fi'il. Fi'il saja. Enggak mungkin masuk pada isim. Jelas. Lah, ketika hala ini enggak mungkin masuk pada isim. Baik. Maka bagaimana posisi halayak tubuh? Maka ayak tubuh ini inggal Ibnu Hisham pasti rofa. Lah rofanya apa? Pasti kosong daripada awamil nasab dan jawazim. Loh, gimana cara bahasanya Ahlul Bashrah? Ini enggak mungkin ayak tubuh ini yahulu mahalal ism. Loh, kenapa? Kok enggak mungkin? Karena halal di sini enggak mungkin masuk pada apa? Pada isim. Sebagaimana dicontohkan lan sama an. Nah, jawabannya berbeda antara lan dan antara apa? Antara hala. Berbeda. Sekarang anak kasih lan. Naam asal sebelum lan yak tubu dibaca yak tubu memang yakhulu mahalal ism. Tapi ketika kemasukan lan memang berubah. Alan ini ambil yang menasukkan. Jadi yahulu mahalal ism itu berbeda sudah. Tidak lagi karena ada lan. Tapi kalau yak tubu sama hala yak tubu sebelum kemasukan hala dia sudah rofa. Yahulu mahalal ism. Adapun kemasukan hala, hala ini bukan amil yang merofakan, wala menjazamkan, wala menasabkan, ya sesuai dengan keadaannya. Ngerti enggak, Pak? Ngerti enggak? Untuk jawabannya. Paham khair? Apa khair itu khair? Apa khair itu khair? Apa khair? Ayo khair jawab. Jelas soalnya ya. Gak banyak-banyak khair soalnya saja. Al-Baqarah ya. Ah, ya kalau hal itu. Ah. Ya. Tolong lupa aku khair. Khair, khair, tolong lupa khair. Kita ada khair lupa nak khair. Hah? Susah. Nah, banyak minum madu khair. Kalau meraca air lancar. Ah, Said. Lalu Said.
terus. Kemudian dijawab lagi sama mereka. Bahwasanya halal ya kumu, contoh halal ya kumu ini sebelum kemasukan halal, iya. Ya kumu itu telah sakit bapaknya. Iya. Maka secara dia kemasukan halal, kita aja dia. Bagaimana dengan yaktu bulan, lam yaktu? Sebelum dia kemasukan lan, dia memang dulu lumah itu. Akan tapi dikat secara kemasukan lan. Dan dia adalah amil yang menafikan. Lain dengan halak, halak enggak amil apa-apa. Amil enggak apa-apa dia. Menafikan enggak, menjelaskan dong. Enggak, ya sudah sama keadaannya. Nah, kan. Tapi, kalau Al-Basra memang kuat, cuma kafir dari lisannya orang-orang muridin tidak seperti itu, gitu aja jawabannya. Baik, huruf tahfidz maksud harus Allah ya, ada huruf tahfidz, ada sebab lahirnya. Hah? Apa ya kawan? Kalau Allah huruf apa? Hah? Huruful haq. Hah? Iya. Iya saya kan nih. Hah? Huruf apa? Hah? Kan ada Allah sama halah. Kalau halah, apa ya kawan? Hakur ma'is ad. Kalau satunya Allah apa? Satunya apa? Ma'is apa namanya? Al-Arab. Al-Arab. Harful Arab. Ya. Fawwa al-had. Ya had ma'luf. Ma'al lembut-lembut. Ma'al lembut. Kalau halah, hasun ma'is ad. Sedikit keras lah gitu lah. Lupa ya kan? Begini Muhammad, ini yang menunjukkan lemahnya Qaul Basri. Tapi kalau tinjauan dari sabitnya rofa, tetap rofa dia. Kalau sebelum ada halah itu kan, sebelum ada halah dia kan rofa. Lah rofanya kan yaqulu ma halal izin, gitu kan? Sehingga ketika kemasukan halah, berarti kan dia sebenarnya kan sudah apa? Sudah rofa. Ah, sebagaimana Zaidun yang tubuh. Masa ada Zaidun, Zaidun kan enggak ada. Itu loh Ahmad. Jadi apa? Jadi hala itu disendirikan dulu aja. Jadi sebelum ada hala, dia yaktubu. Ah, yaktubu, maka dia sudah yakulu mahalal itu. Ah, ngerti kan? Nah, cuma ketika kemasukan hala, ya enggak berfungsi apa-apa. Oh, namanya bukan dia bukan amil apa-apa. Lain dengan lan. Kalau yaktubu, memang asal sebelum kemasukan lan, dia yakulu mahalal isim. Nah gitu kan? Tapi ternyata ada lan. Lan inilah yang merubah dari amil satu ke amil yang lainnya. Maka dia menjadi kena nasab. Nah gitu loh. Itu maunya. Jadi sebenarnya kalau di dalam-dalamnya ya, onuai iskal, onuai iskal. Tapi kalau ala kol lisanul muribin, gampang ispol. Kholas. Apa namanya? Maksud daripada amil langsung dan amil jahsyim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa yunsabu bilan. Fi'il mudhari' itu dinasabkan dengan lan. Contoh lan nadraha. Lam manqada al-kalamu, ketika selesai pembahasan alal halati, tentang keadaan allati yurfa'u, yang dirofakkan fiha, di dalam keadaan itu apa al-mudhari'u fi'il mudhari',
Jadi ketika selesai membahas fi'il mudhari, kapan dirofakan, sudah selesai, langsung Ibnu Hisham rahimahullah tanna, menduakan atau menomorduakan, melanjutkan yang kedua, fil kalami membahas halal halati keadaan alati yungsobu fiha, yang dia dinasabkan fiha di dalam keadaan itu. Jadi ketika Ibnu Hisham rahimahullah membahas tentang keadaan fi'il mudhari kapan dirofakan, ketika selesai pembahasan ini beliau langsung tanna, menyebutkan yang nomor dua tentang pembahasan kapan fi'il mudhari itu dinasabkan. Nah, diantaranya adalah wadalika, kapan fi'il mudhari yang kapan fi'il mudhari dinasabkan itu kapan. Wadhalika, dan yang demikian itu ila dakhala alaihi, apabila masuk alaihi atas fi'il mudhari harfun min hurufi arba'atin, dari huruf-huruf empat ini. Jadi fi'il mudhari itu dinasabkan, dia fi'il mudhari itu dinasabkan kalau kemasukan satu huruf dari huruf-huruf empat ini. Wahiyah, apa itu? Empat huruf itu apa? Wahiyah, lan, wakai, wa'idhan, wa'an. An, lan, idhan, kai. Ini termasuk huruful mudhara'ah atau huruful nawasib, amil nawasib, amil-amil yang menasabkan. Ini diantaranya ada empat. Ana bilang diantaranya. Wabada'a bil kalami, lalu Ibnu Hisham rahimahullah memulai membahas ala lan, pada kata lan. Beliau bahas pada kata lan di awal kali. Kenapa beliau kok memulai lan? Li'annaha mulazimatun limnasbi, karena lan itu senantiasa huruf yang menasabkan. Karena itulah beliau mendahulukan lan daripada kai, daripada irat, dan daripada an. Fikhilafil bawaki, berbeda dengan selainnya. Kalau kai enggak senantiasa nasab, wala izan juga enggak senantiasa nasab, wala an juga enggak senantiasa nasab. Oleh karena itu, beliau tidak mengawalkan atau mendahulukan. Maksudnya insyaAllah. Wa khatama bil kalami, dan beliau mengakhiri bil kalami dengan pembahasan ini ala an litulil kalami alaiha, karena pembahasan an itu panjang, karena panjang beliau akhirkan. Baik, Zarul. Ibnu Hisham memulai apa, Zarul? Hah? Kenapa dengan lan? Senantiasa menasabkan, senantiasa dia adalah huruf nasab dan menasabkan. Dan di akhirnya apa, Zarul? An. Kenapa an diakhirkan? Ah, antai akhir. Kapan fi'il mudhari nasab? Amil na? Amil nawasib. Maaf. Qala al-musannif rahimahullah. Di sini berarti kan, ini agak sulit sedikit, enggak sulit. Insyaallah biar gampang, insyaallah. Walan harfun, lan ini huruf, yufidun nafya wal istiqbala bil ittifaqi. Lan di sini itu huruf nafi, menafikan. Wal istiqbala dan istiqbal. Lan di sini ikhwanana huruf nafi, dan dia masuk pada fi'il mudhari, dan bentuk penafiannya itu istiqbal, masa yang akan datang, menafikan masa yang akan datang. Baik, bukan menafikan masa lampau atau masa yang akan datang, lah masa sekarang, tapi dia adalah menafikan istiqbal, menafikan masa lampau, masa yang akan datang. Zaman kada dua, zamanul madhi wa zamanul hal, dan zamanul istiqbal. Adapun yang di sini
Apaan fungsi daripada zaman ini adalah yang nomor tiga, yaitu istiqbal. Lan enggak menafikan mazi, wala menafikan hal, tapi menafikan apa-apa yang akan datang. Wa hadha bil ittifaq. Wala yaqtadi ta'yidan, tadi kan. Dan lan di sini ketika berfaedah nafi dan istiqbal, ini tidaklah menuntut ta'yidan. Artinya penafian ta'yid, menafian yang ta'yidan. Anda punya ta'yid yang benar ta'bid. Anda punya ta'yid di sini. Zaid yang benar ta'bid. Soa bu ta'bid. Perhatikan di sini. Lah di sini huruf nafi dan istiqbal. Tapi istiqbalnya yang dinafikan oleh lan itu enggak takbit selama-lamanya. Paham salah kan? Paham maksudnya? Lan di sini yang menafikan. Menafikan masa yang akan datang. Tapi penafian masa yang akan datang ini tidak kok selama-lamanya. Tidak. Ya istiqbal itu ada masa terbatasnya. Berarti ada masa terbatasnya, bukan menuntut ta'yidan. Bukan menuntut ta'yidan. Ta'bidan, ya. Khilafan lizzamaksari. Berbeda dengan pendapatnya Zamaksari di dalam kitabnya Unmu Zadihi. Ya, kalau kata keliru itu. Dalam kitab beliau, Unmu Zadihi. Zamaksari di dalam kitab Unmu Zadihi menyatakan bahwasanya lan itu penafian yang apa ya konana? Penafian yang fungsinya adalah istiqbalan ma'at ta'bid. Masa akan datang tapi disertai dengan selama-lamanya. Mahfum insyaAllah di sini. Ya konana, saya ditulis indah kali itu. Qala Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala fil Mughni. Ad-da'wa hadhihi da'wa bila dalilin. Halamannya lupa yang biasanya. Tapi saya akan sebutkan di talik buku-buku itu. Wa qala Ibn Malik rahimahullah. Al-hamil lahu ala at-ta'bid i'tiqaduhu. Alhamillahu ala ta'bid i'tiqaduhu fi lantarani. Intah ay annallaha lan yura hatta fil akhirah. Hatta fil akhirah. Nah, ya kan. Berarti kan di sini. Di sini Zamakar yakul annalan yufid ta'fid selama-lamanya. Ini kata Ibn Ishaq. Ini omongan ini lah dalil alai orang dalili. Omongan Zamakar yang menyatakan lan itu menafikan selama-lamanya ini gono dalili. Kata Ibn Malik rahimahullah, hamil, ya, pendorong yang membawa Zamaksari menyatakan ini ketika bahasa Bahwan lantaroni. Ingat lantaroni? Allah itu ketika Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat Allah, kata Allah lantaroni. Lantaroni. Berarti
Karena saya mengatakan kata-kata lantarani, hey Musa, kamu tidak akan bisa melihat saya. Dibahami oleh jamak tadi atas etikotnya Asyairo, etikotnya mereka-mereka yang salah itu, maka di sini lan ini yufid, yufid takbid ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bakal bisa dilihat selama-lamanya hatta yaumil kiamah. Kata bilang roh. Ini dalil hal lantarani. Lantarani. Ingat-ingati? Wasis isuna lan isuwit yufid takbid selama-lamanya. Izan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa bahkan dilihat pada hari kiamat sampai akhirnya. Kenapa ya kawan? Kenapa? Karena lan di sini yufid itu tak takbir. Ini benar apa salah ini? Bantanya salah apa? Gitu. Lah, ya benar juga. Cuma bantahannya ayat itu sendiri. Ayat itu sendiri lantaran ini terus apa ya kawan? Ketika Allah apa? Bilga balik lan itu. Apa Allah punya? Ada kenapa? Walakin bur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ayat sebelumnya sudah jelas. Walakin bur ilal jabal, tapi lihat di gunung fa in istaqarra makani. Apabila telah tetap tempatku, gitu kan, jabal itu, fasau fatalani, maka kalau akan melihat aku. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, gunung enggak mampu untuk bisa apa? Bisa, apa ada sayanya Allah Subhanahu Wa Taala enggak bisa. Berarti ayat sebelumnya membantah kepada orang-orang mereka, yaitu jamak sahaja yang mengatakan, lan ini li ta'bid. Aneh kata, lan ini li ta'bid, ngapain Allah mengatakan, lihatlah kalau kita di gunung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Musa untuk melihat di gunung. Kemudian Allah menampakkan dirinya di gunung itu, tapi Musa enggak mampu. Karena gunung itu akan hancur dan dia langsung pingsan, enggak mampu melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah kan, bagaimana dia kata Rasulullah SAW, apa hijabu nar menghalang antara nur, Allah itu ditutupi dengan nur, dengan cahaya. Anda kata ini cahaya dibuka, tentu cahaya ini akan bisa membakar, ya, sepanjang pandangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya berarti akan terbakar semuanya di dunia ini. Karena pandangan Allah kepada seluruh yang ada di dunia ini lah, dia nggak mampu, gitulah. Apalagi organ tubuhnya di dunia itu enggak mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kalau di akhirat organ tubuh Allah ganti sehingga dengan organ ini mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat untuk ashabul jannah. Bang Sulawan, lewat enggak ini? Lewat ya ini? Di mana lewat ini? Di Sahih Muslim? Di Sulus Sunnah? Sulus Sunnah? Hah? Sulus Sunnah. Nah, lewat. Bagus, insyaallah. Lanjut. Kalau khulasah, zaman saya mengatakan lan itu li ta'bid karena didasari dengan keyakinannya yang keliru, keyakinannya ahlu bid'ah bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat. Wala ta'tidan khilafan lahu fi kasafi. Dan juga lan itu tidak berfaedah ta'kid penguat berbeda dengan yang dia katakan Jamak Sari di dalam kitab kasusnya. Jamak Sari zahirnya kayaknya punya dua kaul. Kalau dalam kitab Unmuzadihi mengatakan takdir, kalau mengatakan kalau beliau katakan dalam kitab kasus itu takdir. Apakah ada perbedaan antara takdir dan takdir? Ada enggak? Ada enggak, Evan? Jawab tidak ada. Sebenarnya sama omongannya antara takdir wa takdir ditulis Iwan. Arada bi takdir ma yasmalu at takdir.
alladhi huwa nihayatut ta'kid. Fala yambaghi ayyuhmala ala ta'kid la yasmalu ala ta'kid fala hada fala tunafi baina kalamaihi fi kitabaihi unzur yasin alal faki unzur yasin alal faki walihada qala as-sujai rahimahullah wa huwa at-ta'bid tabi'an. Perhatikan di sini, jadi jangan sampai disalahpahami antara ta'bid dan ta'kid itu ada perbedaannya, keliru. Sehingga kalau orang itu membaca, Zamak Bali punya dua kaul katanya. Kaul pertama li ta'kid, dan kaul kedua li ta'kid. Itu keliru pemahaman ini. Paham? Wa innamal maksud, yang dimaksudkan di sini adalah, ya kaulu at-ta'kid itu ma'at-ta'kid. Ta'kid ma'at-ta'kid. Agaknya, bukan berdiri sendiri. Analan itu berfaedah takkit menguatkan yang disertai dengan takbrid. Jadi selama-lamanya disertai dengan takkit. Jadi bukan hadir untuk menguatkan makna takbrid gitu saja. Terusnya takkit ada kan penguatan kita berikan. Ini bukan kok kau jadi atau kau berdiri sendirilah. Wa innama takbrid, wa innama takkit ada untuk menguatkan makna takbrid. Jadi intinya Zaman Sari itu hanya mengatakan satu apa satu, yaitu tak, takbid. Dan itu bermakna takbid, hakata hakot. Adapun kalau takbid, dan kita menguatkan mana takbid. Hakata, at-takbid, hati khanana, untuk menguatkan makna takbid saja. Walaisa makna takbid sendiri, wa takbid sendiri. Salam hati khan, ketahuilah ini. InsyaAllah, salam Muhammad. Jadi ingatin anak. Ini enggak ada yang nanya, ma'am, kan mana di sini? Enggak jauh-jauh ini, enggak keluar dari jalur. InsyaAllah ta'ala. Baik, jelas. Jelas. Ringkasnya apa? Makanya Susai mengatakan, kala zaman sari, kala analan li ta'bid. Sesekali ta'bid gitu saja. Karena dia ngerti. Bahwasanya apa? Bahwasanya, apa yang wad? At-ta'bid, ayat disertai dengan ta'kid. Agada, Allah. Bukan kok kol dua takbid wa takid lah. Sama aja artinya. Bal kauluka. Ini keliru semuanya. Omongannya sama saja keliru. Bal kauluka bahkan perkataan kamu. Lan akuma. Kata-kata lan akuma. Ya. Muhtamilun ada kemungkinan. Baik. Ana ulangi lagi dulu sebentar. Supaya kita paham ini. Pastikan ya, bahwasanya lan kita jelaskan tadi annau yufid apa annafyu wal istibdal gitu kan ya lan. Tapi perhatikan kadang-kadang datang di dalam Al-Qur'an atau hadis lan di sini itu bermakna takbid. Paham? Itu datang. Tapi itu bil qara'in. Adanya qorna-qorina. Bagaimana surat apa itu? Hah? Apa itu? Apa? Hah? Naam. La yakhluku dubaba. Lan yakhluku. Apa sebenarnya, Pak? Apa sebenarnya? La ilaha illallah. Sebenarnya. Lan yakhluku dubaba. Hah? Duriba masalun. Fasami'ulah. Apa? Ya, innal ladzina yad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la yastama'u la. Hah? Serta Muhammad lali banget. Hafalan itu keras kayak semuanya. Baik. Berarti kan sekarang ana ambil intinya saja. La yakhluqu dzubaba.
Sesungguhnya orang-orang yang kamu minta dari selain Allah Subhanahu wa taala ini, lan yakhluqu dzubabah. Mereka-mereka ini tidak bakal bisa menciptakan lalat. Apa kalian ini bagaimana, Pak? Hah? Istiqbal atau takbid? Kalau antum katakan istiqbal, berarti penafian ini hanya sementara. Kalau besok bisa menciptakan dzubab. Allah bagaimana, Pak? Hah? At-takbid, fal jawab bimakna takbid. Naam. Loh, lakin hadza makna takbid bil qara'in. Anil qara'in. Karena orang-orang yang selain Allah Subhanahu wa taala, qara'in aqliyah ma'rufah, qara'in yang lain dari Al-Qur'an wa Sunnah menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala enggak bakal bisa menciptakannya. Selama-lamanya enggak bakal bisa. Maka ini yufidu takbid tabdil bil qara'in. Ingat ya, Bang? Tapi kalau asal khaliyah anil qara'in, sunyi daripada Qur'an-Qur'an yang ada, maka enggak mungkin lan ini di mana takbid wa hadza. Barang siapa yang menyatakan di takbid begitu saja tanpa qara'in, fa huwa da'wa bila dalilin. Jelas insyaallah. Fadhilan. Bal qaulu kalan aku mah, perkataan kamu lan aku mah, muhtamilun ada ihtimal. Lian turida, kamu itu ingin bidalika dengan kata-kata lan aku mah, la annaka la taqumu abadan, kamu itu enggak mau berdiri selama-lamanya. Ketika itu mengatakan lan aku mah atau lan akul, lan akulah, aku enggak makan, tidak ada ihtimal kamu itu enggak makan selama-lamanya. Menafikan dari anta enggak makan ini ihtimal. Wa ihtimal yang kedua, wa annaka la taqumu fi ba'di azminatil mustaqbal. Dan perkataanmu itu tadi bahwasanya kamu itu tidaklah berdiri, menafikan kamu itu hanya sebagian waktu-waktu yang akan datang saja. Ai menafikan sebagian waktu yang akan datang saja, enggak selama-lamanya. Jadi ada ihtimal. Itu katanya. Wa huwa muwafiqun liqaulika, dan ini mencocoki perkataan kamu, la akum, ini persis dengan kata-kata la akum. Kata-kata la akum juga seperti itu, bisa abadan dan bisa apa? Bisa fi azminatil mustaqbal saja. Fi adami ibadati takkid, yaitu sama dengan la akumu, tidaklah berfaedah at-takkid ay takbid, takkid ma takbid. Jadi la sama saja dengan la, ini tidaklah berfaedah takkid ma takbid. Baik insyaallah kan fal qulasa. Tapi ini ikhwanana, perhatikan. Ini ala qawli Ibnu Sam rahimahullah. Tapi ulama yang lainnya lah, annalan hukum asal enggak ada dua ihtimal. Annalan hukum asal tidak ada dua ihtimal. Hanya satu ihtimalnya. Apa itu? Oh, yufidul istiqbal. Apa kok? Enggak ada ihtimal yufidul ta'bid wa yufidul azminatil fi apa? Fi ba'd azmina faqat. La, wa innama khalas bahwa yufidu istiqbal faqat. Hakada Ibn Malik Rasulullah dalam kitab Al-Ziyah juga condong dengan ini kaul. Bahwasanya lam itu adalah istiqbal yufidu istiqbal faqat. Hari ketika ada mengatakan lan akul lah. Gak mungkin selama-lamanya. Gak ada mungkin istiqbal selama-lamanya. Itu pasti asalnya adalah bermakna lan istiqbalan. Kecuali ada qara'in. Kalau ada qara'in, naam, kita kena iskal. Tapi kalau bi'adamil qara'in, maka hukum asal bahwasanya lan itu yufid, yufidu nafjal istiqbali faqat, tanpa selama-lamanya. Hadha wa'ifan qawlu sahih insyaAllah. Jadi enggak ada istilah istimal, cuma enggak ada. Naam. Wa la taqa'ulan, dan enggak mungkin lan ini jatuh li du'ai pada doa. Khilafan Ibn Sarraj. Jadi lan ini tidaklah satu bimakna doa, berbeda dengan Ibn Sarraj. Ibn Isam di sini khwanana, di dalam kitab Qatar di sini menafikan lan ini enggak mungkin bimakna doa. Berarti
Tapi beliau dalam kitab Al-Muhdi apa mengatakan lan ini qad ya'ti li du'a wa qad ya'ti lin nafsi li istiqbal. Dikasih tanda ya kan biar nanti enak. Ibnu Hisam gampang lihat virusnya, sablan gampang. Virusnya atau lihat virus sablan ketemu nanti. Taiwan. Ibnu Hisam rahimahullah rajaha fil mughni anna lan qad ta'ti li du'a qad ta'ti li du'a. Baik. Jadi beda-beda di sini. Di sini mengatakan ini dan beliau di Mughni mengatakan apa ya kan? Ya'ti li du'a waqad ya'ti apa namanya? Waqad ya'ti li du'a waqad ya'ti laisa li du'a. Wala hujjata lahu kata Ibn Hisam wala hujjata lahu dan tidak ada hujjah lahu bagi Ibn Sirraj yang mengatakan lan itu li doa bima stadalla bihi yang mana Ibn Sirraj berdalil bihi dengan keberadaan lan itu li doa min qawlihi ta'ala tadi perkataannya Allah Ta'ala qala rabbi bima an'amta alaiya falan akuna zahirun lil muslimin. Perhatikan di sini, qala rabbi ya rabku bima an'amta dengan apa-apa yang kau telah berikan nikmat alaihi atasku falan akuna hunalan lil doa kata Ibn Sirraj falan akuna maka mudah-mudahan saya tidak menjadi zahiran pembantu lil mujrimina kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, di sini inna Ibn Sirraj analan bentuk penafian tapi mengandung doa. Nafi tapi mengandung doa. Akada balan aku nak mudah-mudahan aku tidak menjadi. Jadi ada unsur nafi tapi bimana doa. Ini kata Ibn Sirraj dan ini dibantah oleh Ibn Hisam rahimahullah enggak seperti itu. Nah. Baik, mudahyan Ibn Sirraj mendakwahkan anna ma'nahu bahwasanya makna ini ayat faj'alni la akunu jadikan aku ya Allah tidaklah aku menjadi jadikan aku falan akuna jadikan aku mengharap berdoa dia berdoa kepada Allah falan akuna mudah-mudahan aku jadikanlah aku orang-orang yang tidak menolong kepada orang-orang yang muslimin sebagaimana engkau telah berikan kekuatan kepadaku nikmat kebaraku mudah-mudahan nikmat yang kau telah berikan kebaraku ini aku tidak menolong menjadi penolong kepada orang-orang yang berbuat dosa. Itu makna yang dikatakan oleh Ibn Sirraj rahimahullah. Ibn Sirraj mengatakan itu keliru enggak ada ya. Ibn Sirraj mengatakan tidak ada hujah bagi antum ya Ibn Sirraj berkaitan dengan ini ayat itu enggak ada hujah bagi kamu. Loh, kenapa kadang aku Ibn Sirraj qal li imkani hamliha ala nafsil mahdi karena memungkinkan membawa lan di situ bermakna nafi murni enggak ada nafi yang bermakna doa kata Ibnu Hisam rahimahullah taala falan aku ada di sini enggak bisa enggak ada khusyah bagi kamu Ibnu Sirraj kenapa enggak ada khusyah Ibnu Hisam karena lan aku ada di sini memungkinkan kita bawa bermakna nafi murni yang tidak ada istilah doa. Ngerti maksudnya? Ngerti gak kan? Ngerti? Ingat loh ini. Ini mulai sulit loh. Kita ini loh. Baik. Kalau begitu, itu artinya gimana Ibn Hisam? Kalau diartikan apa? Kalau diartikan soal aku itu nafi murni. Yaitu maka saya tidak akan menghitung tidak akan usah bagaimana doa gampang doa balan aku nah maka tidaklah aku akan menolak kan selesaikan begitu tidak ada butuh mana doa wayakunu dalika tentu artinya siapnya ini wayakunu dalika dan adalah artinya kalau bimana nafi murni adanya mu'ahadatan minhu adanya perjanjian minhu dari orang ini ilallilahi kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Kemudian ada mu'ahadah dia berjanji.
dari dia kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yudhahira, supaya dia tidak supaya dia tidak menolong mujriman, orang-orang yang mujrim, jazaan sebagai balasan litilkan nikmat, terhadap nikmat itu allati an'ama biha, yang allati un'ima biha, yang dia telah diberikan nikmat biar dengan nikmat alai atasnya. Gampang ya kan, ada muahadah janji, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya, maka bentuk perjanjiannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan menolong kepada orang-orang mujrim. Itu selesai sudah mananya. Enggak usah diartikan, jadikanlah aku ya Allah, karena engkau telah berikan nikmat aku ya Allah, jadikanlah aku ya Allah, mudah-mudahan aku enggak menolong orang-orang mujrim. Kan gitu mananya doa. Ini enggak bisa. Bisa di mana ya Allah? Ya sebagaimana engkau telah berikan nikmat kepadaku ya Allah, aku berjanji ya Allah, enggak bakal membantu apa? Orang-orang mujrim. Kan enak gitu. Itu kata Indonesia rahimahullah taala ya kan. Ngerti enggak kan anak? Kalau kita lihat, atau kalau kita lihat bahwasanya lan ini kadang-kadang di mana doa ya bisa saja gitu. Ala qauli Ibnu Hisam yang ada dalam kitab buku ini, lan itu kadang-kadang li doa, kadang-kadang li nafi murni, ya bisa aja li doa. Kan enggak salah juga artinya. Enggak salah juga. Dan tafsirnya juga enggak salah juga. Ngerti ya, enggak salah juga. Berarti kan enggak salah. Undalehan. Baik. Baik, jelas. Walahiya murakkabatun, dan bukanlah hiya, yaitu lan, murakkabatun, tersusun dari la samaan. Lan di situ itu bukanlah dua huruf dari lan samaan, bukan. Bukan, ya. Fakhufifatil hamzatu takhfifan, maka hamzah ini dibuang karena takhfifan. Mana hamzah mana ini? Hamzah mana Ikhwan? Hamzah pada an dibuang karena ringan lah gitu. Wal alif alif padalah dibuang liiltiqa'i sakinah ini karena apa? Ketemu dengan dua sukun. Enggak seperti itu. Lan adalah ya huruf lan itu saja. Mabsutah, ya, lan huruf mabsutah, lan mabsutah dibentangkan, ya lari gitu saja, sudah selesai. Wah satu huruf, bukan susunan dua huruf. Khilafat lil Khalil, berbeda dengan omongannya Khalil. Kalau Khalil mengatakan lan itu asalnya lah sama an. Wah asal walah, perhatikan, dan bukan lan ini asalnya lah, bukan. Fa'u bedilatil alifu nunan, maka alif diganti dengan nun. Jadi asalnya la, alifnya ini diganti dengan nun. Khilafanil farra, berbeda dengan pendapatnya farra. Di sini kan anak antum ungdur, antum lihat al-ungdur disudur, ungdur as-sudur Rab Muhammad Mukhijin ala hadhal qawul, ala hadhal qawul. Enggak anak tulis, karena panjang ya kan. Anak kasih rujukan saja. Ibnu Hisam atau Muhammad Mukhin rahimahullah dalam kitab Sudurud Dhahab, enggak usah lama ini gampang. Lihat dong Sudurud Dhahab kecil aja kok. Lihat sirisnya selesai sudah. Masa kasih sendela iya kan? Kalau anak panjang sama Qasim itu punya Sudurud Dhahabnya dia. Ini sekolah punya Sudurud Dhahab. Sekolah punya Sudurud Dhahab. Salam. Baik. Jadi khulasanya ya Muhammad Mukhidin rahimahullah ta'ala dalam kitab Ta'liq beliau ala sudur membantah pendapat selain ini. Pendapat yang mengatakan lan, yuk lan itu saja satu huruf. Lan, yuk lan itu saja. Enggak ada lan huruf gini, wala gini, wala gini. Tapi insyaAllah kan, sampai di sini dulu. Adapun kai ini panjang. Kai ini sedikit dilihatnya panjang ini. Jadi anak cukup untuk besok insyaAllah. Kira-kira faham ini kalau makasih kita kan? Bisa habis? Faham deh. Takut deh. Faham deh. Langsung guru faham insyaAllah kan? Jelas? Saya kalau jelas, subhanakallah, alhamdulillah. Saya ala ila anta astagfirullah wa atubu. Berapa jam berbeda? Satu jam berbeda.